Halo semuanya, dan ya selamat datang di videoku hari ini. Dan ya di video kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua itu ini aku udah lama nggak record jadi aku lupa ngomong. Ya, di video kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua top 5 plugin yang bagus yang aku rekomendasiin ke server kalian. Jadi ya ini merupakan video yang sedikit berbeda daripada video-video yang biasanya. Jadi apa aja gitu loh. Let's go. Oke, jadi ya sebelum itu, sebelum kita masuk ke video inti videonya, di sini aku pengen ngomong cerita dikit aja deh ya. Bang, kenapa lu udah lama banget nggak bikin video? Ya, ya pokoknya banyak masalah deh, banyak urusan. Jadi aku belum sempet untuk nge-record lagi. Dan ya, ini aku usahain, aku bakal sering-sering lagi dan kita bakalan sering bermain, upload live streaming kembali seperti biasanya. Dan ya, ya seperti itu sih kayaknya sih. Oke, let's go. Jadi plugin pertama itu yang aku rekomendasiin itu adalah Core Protect. Ya, plugin Core Protect ini apa bang? Ya, plugin Core Protect ini adalah plugin yang dimana berguna untuk server kalian, sangat berguna sekali ya. Kegunaan dari plugin Core Protect ini adalah kalau misalnya ada orang yang grief di server kalian, server kalian tuh kayak kena TNT, dihancurin wardnya kan ya, itu kita bisa kembaliin lagi seperti semula, oke? Jadi contohnya seperti ini. Aduh, gabut nih, pengen nge-grief server orang kayaknya sabi kali ya. Wah, ini ada servernya, join aja deh. Wah, aku bisa dapat game cek. What the f? Oke, kita bakalan keliling-keliling dulu kayaknya. Oke, tidak ada orang di sini sepertinya. Oh, ada rumah di sini ya. Ini rumahnya. Ah, aku akan menambahkan bumbu-bumbu supaya rumah kamu makin bagus, Bang. Oke. Nah, dengan ini pasti rumah kamu bakal menjadi lebih bagus, Bang. Oke. Ya, seperti itu. Jadi, let's go, kita lanjut. Gimana caranya kita menggunakannya? Oke. Caranya adalah, kalian tinggal ini dulu, ke tempatnya, tempat yang hancur. Dan pastiin kalian udah punya permission ya. Cara mudahnya tinggal jadi OP aja di servernya. Dan oke. Hal yang harus kalian lakuin adalah, kalian tinggal ketik CO, terus rollback, spasi, T. T itu artinya waktu, jadi kita mau kembaliinnya berapa jam yang lalu. Nah, berapa jam atau berapa menit atau berapa detik yang lalu. Kita bakal coba kembaliin 1 jam. Jadi kalian bikin seperti ini, contohnya, aku bakal kembaliin dalam 1 jam yang lalu. Jadi kita tinggal bikin kayak gini, langsung enter. Iya. Oke, kita bakal lanjut ke plugin yang kedua. Nah, plugin ini lumayan, mungkin agak lumayan sedikit ribet ya, tapi ya kalian bisa tinggal tonton aja biar tidak ribet, oke? Kalau misalnya kalian pernah lihat di Discord itu ada yang kayak in-game chat, jadi kalian bisa lihat chat-chat yang ada di atau activity atau aktivitas yang ada di servernya melalui Discord-nya, oke? Dan kalian juga bisa ngechat dari Discord, nanti bakal muncul di server kalian. Itu gimana cara buatnya, Bang? Ah. Gitu doang. Gitu doang aja. 1 hour later. Using Discord SRV. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakuin adalah kalian ke link yang ini. Ntar bakal aku kasih linknya di bawah. Itu ada namanya link untuk kita buat botnya, oke? Jadi hal yang pertama kita lakuin adalah membuat botnya. Jadi kita bakal tekan yang ini aja, new application. Kita bakal buat dulu. Nama botnya itu apa ya kira-kira ya? Ini aja kita buat. Kalian tinggal ke bagian bot. Ini udah namanya bot. Kalian tinggal tekan add bot. Terus yes, do it. Ini yang penting ini kita perlu copy ini nih ya. Kita perlu copy token ini, copy aja. Ya ini ada yang penting juga nih namanya, kalian ke server member in pen ini, kalian tinggal aktifin aja terus di save, oke? Itu lumayan penting. Kalian itu copy ke sini ya, ini ke bagian plugins. Terus ntar bakal ada yang namanya Discord SRV ya. Terus ke bagian config. Nah, ini ada namanya nih bot token nih. Nah, ini tinggal kalian ganti di sini aja. Terus kalian save dulu biar aman gitu mah. Selanjutnya adalah kalian ke Discord dulu ya, ke Discord dulu adik-adik. Kalian bikin ya, server dulu, server Discord. Kalau misalnya belum punya server Discord, ya kalau misalnya udah punya ya ngapain lagi gitu mah. Kalian tinggal bikin aja, create my own WhatsApp. Udah, kalian tinggal buat aja. Terus misalnya kita bakal bikin channelnya dulu, misalnya ini nih.
Nah, di sini udah ada nih ya, in-game sama konsol. Nah, bagian in-game ini kalian tinggal ini dulu copy. Tapi sebelum itu ada hal yang sangat penting ya. Kalian jangan lupa dulu ke user setting, terus ke bagian ini, appearance itu, terus ke bukan di sini ya. Kalian ke ini, ke bagian advance, terus ntar bakal ada namanya developer mode, kalian aktifin ya. Kalian ini tinggal kalian copy aja di sini. Terus kalian balik lagi ke sini ke bagian channel ini global. Kalian tinggal ganti ya 0000 ini dengan yang ini. Selanjutnya kalau mau pakai konsol juga itu kalian tinggal copy di sini sama ganti sama 000 di sini sama ini ya. Kalau misalnya udah itu kalian tinggal save. Terus belum siap belum? Kalian tuh ntar bakal ada link satu lagi untuk masukin botnya. Nah itu diantar kayak gini kan ya. Kalian itu ke sini dulu ke bagian general information. Terus ke bagian mana ya? Kan terus ke bagian application ID, copy, terus di ini aja. Di control V di sini ya, CTRL V. Nah, ntar bakal loading kan ya. Terus ini kalian tinggal pilih nih server yang kalian barusan buat ya untuk dimasukin botnya. Terus ini, terus authorize. Terus tekan ini dan ntar dia bakal masuk ke server Discord kita ya. Dan jangan lupa juga beri dia kayak permission gitu supaya bisa ngelihat chat-chat ini. Nah, gimana caranya? Kalian tuh bisa aja bikin role dulu. Misalnya kita mau bikin role bot ya. Terus di bagian yang paling penting tuh adalah bagian permission. Terus scroll sampai ke bawah, cari yang namanya administrator. Administrator. Kasih dia ini role-nya ya, bot-nya, udah ada dia role bot. Kalian tinggal tinggal ke server tadi ya. Terus kalian restart servernya atau kalian start lagi servernya, oke? Okay, let's go. Nah ini dia nih. Nah kalau misalnya udah, ntar kan kalian bisa lihat nih botnya udah online. Terus udah ada tulisan di sini server has started. Nah dia udah sesuai ya. Kayak di sini juga nih di konsol kalian bisa lihat nih udah berjalan berai. Kita coba ya. Kita coba ngetik nanti ya. Tapi kita harus masuk server dulu deh. Oke, nah di sini nih kalian bisa lihat langsung di sini nih. Nih ya, Alvan Gunawan joined the server. Langsung ada. Oi, halo bang. Iya. Terus kita bakal coba apaan? So asik, gitu kan ya. Apaan? So asik. Masih gitu, coba kita lihat di gamenya apakah muncul juga gitu. Nih, Discord Macroboy, apaan? So asik ya. Ya, seperti itulah. Jadi, plugin berikutnya adalah plugin yang berhubungan dengan Word ya. Oke, jadi sebelum kalian menggunakan ini, plugin ini Terraform Generator. Tetapi sebelum itu ada beberapa plugin, ada satu plugin yang perlu kalian pasang juga. Oke, itu namanya Multiverse Core. Kalian tinggal download aja itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada plugin itu, ini nggak bakal work ya, nggak bakal berfungsi kalau misalnya nggak ada plugin yang namanya Multiverse Core. Nah, setelah kalian udah punya pluginnya, gimana cara pakainya bang? Oke, kalian ini bikin gini, MV create. Terus namanya, terus normal. Terus di sini kalian bikin strip G, baru di sini kalian bikin terraform generator. Ingat ini harus bener ya tulisannya dari huruf besar kecilnya ini harus bener. Kalau misalnya salah itu nggak bakal bisa gitu loh. Nah itu udah tulisan complete, berarti itu udah berhasil kepasang, oke? Okay? Jadi kita bakal visit ya, kita bakal lihat gitu apa yang berbeda gitu loh. MVTP. Iya, aku rasa ini udah berfungsi ya, seperti inilah dia. Word-nya sangat berbeda dari yang biasa-biasanya, oke. Dan selain dari Terraform Generator, banyak generator lainnya yang kalian bisa coba-coba ya. Kayak Sun SMP itu kan beda tuh generatornya tuh. Jadi makanya word-nya terlihat berbeda, oke. Jadi itu pakai generator. Iya, seperti itulah dia, men. Keren gak sih? Plugin selanjutnya itu berhubungan dengan lagu. Oh my God. Jadi kalian bisa memutar lagu, ya terserah kalian, ya terserah kalian di Minecraft ini gitu loh. Itu gimana caranya bang ya? Oke, jadi nama pluginnya adalah Game Music. Terima kasih kepada orang yang sudah memberitahuku. Terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah memberitahuku tentang ini. Oke, jadi gini, ini nama pluginnya adalah Game Music ya. Ini kalian tinggal downloadin aja, ini gratis ya, gratis bro. Oke, jadi hal yang perlu kalian lakuin adalah kalian downloadin ya. Terus kalian masukin ke folder plugin ini. Gimana caranya bang? Lagunya itu gimana cara masukinnya gitu loh. Di link di bawah itu ada. Aku kasih link di bawah untuk ngambil atau melihat-lihat aja musik-musik atau lagu yang support
untuk plugin ini, oke? Okay? Ntar bakal kayak gini, kalian tinggal ke bagian songs, ya. Nah, ntar di sini ada banyak itu kayak lagu-lagu lah gitu. Seharusnya di sini ada. Oh, oke. Okay. Nah, ini dia nih. Nah, ini kalau misalnya ini ada lumayan banyak ya. Kita mau lagu apa ini? Ya, kita misalnya mau lagu ini, kalian tinggal download aja, ini ntar ya, kayak gini. Terus, kalian ke bagian foldernya Game Music. Bukan ke bagian ini, bukan, tapi ke bagian yang namanya Convert. Oke, okay? Terus kita tinggal masukin aja ke sini. Terus, kalian tinggal restart aja server kalian, oke? Okay? Oke, okay, kita bisa langsung aja, kita bakal mencoba ya, apakah musiknya itu ada, oke? Okay? Jadi, kita tinggal bikin slash music. Ini dia ada nih, ini sih sebenarnya yang tadi sih, yang tadi aku masukin ya, aku ngetes ya, tapi aku belum dengar, tapi coba kita ya, coba. What the? Ini udah lumayan banyak music di sini, kalian bisa lihat ya. Lagu pertama sangat keren. ya, selain dari slash music, kita bisa juga dari ini ya, jukebox. Kita kalian bisa tinggal slash music ya. Terus ntar bakal ada ini kayak gini ya. Ini ada musik-musik yang sudah aku letakin tadi. Kayak ini untuk ngestop lagunya. Ini untuk random, jadi bakal randomnya milih song apa, milih lagu dari ini yang kalian punya. Terus ada playlist, ada option, ada search. Ini untuk nyari lagunya. Misalnya kalian mau cari lagu, kalian search ini. Dan yang paling berguna sih menurutku sih ini partikel ya. Kalau misalnya kalian onin, kita bakal lihat nanti ya. Kita bakal coba lagu Old Town Road. Anjay. Ya, itu yang di atas kita tuh adalah partikel, oke. Okay? Tapi tunggu dulu. Ada satu lagu nih. Oke, kita bakalan ke plugin yang terakhir. Let's go. Nah, plugin yang terakhir ini adalah berhubungan dengan map ya. Dan ya, kalian tuh kayak bisa ngelihat ya apa yang ada di world kalian, di world server kalian dari browser. Nah, nama pluginnya itu adalah DynMap ya. Kalian bisa tinggal download aja namanya DynMap, dan gimana cara pasangnya gitu. Oke, let's go, langsung saja kita mulai. Oke, biasanya kalau misalnya kalian udah pasang pluginnya, ntar bakal ke ini, ke detect gitu nih. Kalian tinggal buka aja, terus ke bagian ini, configuration. Nah, ini nih ST, what the. Ini aku saranin sih nggak usah terlalu tinggi-tinggi banget nih kan, nih high res, nih high resolution. Jadi takutnya bakal membuat server kalian tuh malah jadi nge-lag gitu, takutnya ya. Biar tidak terlalu nge-lag gitu, jadi kita bikin low res aja, oke. Okay? The TCP port the web server will listen on. Nah, ini nih, kalian bisa konekin aja atau kalian pasin dengan port tambahan kalian. Jadi karena aku punyanya 12225, jadi aku bikin sesuai ini aja lah ya. Pokoknya kalian sesuaiin dengan port tambahan yang kalian punya. Dan udah, kita tinggal restart aja server kalian dan kita bakal cek. Oke, di sini kalian bisa lihat nih ya. Nih, aku udah masukin sesuai dengan IP. Jadi, untuk munculin kayak gini, kalian tuh tinggal copy aja IP server kalian, terus portnya. Jadi, misalnya IP, terus .2 portnya sesuai dengan port yang kita buat tadi di config ya. Ntar muncul bagi kayak gini ya. Nih, kalian bisa lihat ini udah ada mapnya ya di sini. Kenapa kayak gini tuh? Karena belum render ya. Makanya jadi kayak gini, kalau misalnya lihat ya ini karena belum render aja sih. Dan kalau misalnya kalian pengen render, itu kalian bisa ketik slash dynmap spasi full render spasi nama wordnya. Ntar lama-kelamaan dia bakal ngerender ya. Nih kalian bisa lihat dia bakal ngerender satu persatu ya, emang agak lama sih ya. Jadi ya sabar aja gitu loh. Nih kalau misalnya nih aku di sini nih. Nah, ya pokoknya pluginnya tuh kayak gini. Kalian bisa ngelihat dari browser gitu apa yang ada di servernya, oke? Okay? Ini cukup sangat keren gitu loh. Kalian lihat nih aku di sini nih, oke? Okay? Keren nggak sih adik-adik? Oke. Jadi ya mungkin itulah top 5 plugin yang aku rekomendasiin yang pada kalian. Ya. Yeah. Kalau misalnya kalian suka, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan kalau misalnya kalian punya, kalau kalian pengen ingin
series ini tetap berjalan ya, bisa kali ya. 250 like sih bisa sih. Kalau misalnya bisa, aku bakal bikin part keduanya dan part berikutnya, oke? Jadi ya, dan ya terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye bye.